Assalamualaikum guys. Ya, daily vlog kali ini aku lagi ada di perpustakaan sekolah aku. Nah, ini kebetulan kan aku juga jaga perpustakaan. Terus aku lagi videoin mereka ini lagi pada baca-baca buku, guys. Ini mereka lagi baca buku. Oke, ikutin deh kegiatan mereka nih. Si Rapi gak bisa nyanyi. Seumur hidup gak pernah nyanyi. Itu ada Aura, terus ada si siapa ya? Puspita nih, mereka ini ya kelas 9, guys. Sedang baca-baca. Biasanya Rapi main TikTok. Di perpus sambil ada yang dikerjakan. Oke. Aku baru nyadar. Jadi tempatnya si Aura malu guys untuk di video. Mereka lagi mengerjakan tugasnya. Udah aku kasih di perpus. Terus orang ini ngambil bahannya itu dari buku-buku yang ada di perpus sebagai referensi. Begitu guys. Ya, inilah kegiatan aku selama di sekolah. Gak banyak juga. Sakit lah itu. Pagi itu aku udah berangkat dari sekolah, dari rumah terus ke sekolah. Nih, naikannya lagi. Jadi bersihkannya kontrolnya di tempat sebulan sekali. Dari serius sekali sih mereka ini nulisnya. Gitu. Bersihkannya lagi terus. Ya ini terus ada si Dewi. Ini mereka, buat mereka lagi mengerjakan tugas. Di produktif sekali nih. Mereka ini sedang pelajarannya seni budaya ya guys. Seni budaya, apa sih? Mengamati bagaimana pernapasan diafragma dari teman-temannya. Tuh, apakah teman-temannya itu memiliki pernapasan yang panjang apa enggak? Terus diamati, tulis nama, kemudian kita hasil pengamatan itu bagaimana gitu ditulis. Nih, si Julian ini sedang mengamati temannya nih. Ini mereka mengerjakan. Ini kayak dibuat di tabel gitu sih. Nah, itu Rapi nyanyi, itu Rapi nyanyi. Oke, itu aja guys daily vlog aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.